أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan juga dalam surah Al-Baqarah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang membezakan antara hak dan juga yang batil. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Islam dibangunkan di atas lima perkara. Bunyal Islam ala khams, yaitu yang pertamanya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Itulah hadis yang berkaitan tentang berpuasa lah. Jadi hari ini dan pada masa ini kita sedang berpuasa pada hari yang pertama dalam bulan Ramadhan. Ya? Dan untuk makluman kita dan untuk ilmu kita lah, sesungguhnya Ramadhan ini merupakan satu bulan yang penuh keberkatan, penuh berkat bagi kita umat Islam. Ya? Untuk apa? Berpuasa itu juga boleh menekankan disiplin diri kita. Inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan juga refleksi diri, untuk merefleksi diri supaya kita ini yang dulunya rajin kan malas saja bulan Ramadan ini, kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Dan juga untuk meningkatkan kita punya ilmu rohani berkaitan dengan jiwa, emosi, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu taala. Dan juga dalam tazkir Ramadan biasanya kita berikanlah, kita sama-sama beringat tentang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masya-Allah. Dan juga dalam bulan Ramadan juga Allah memberikan kita ujian-ujian yang kita tidak tahu apa ujian itu, dan pastinya kita akan menjadi sabar. Dan dalam Ramadan juga Allah akan memberikan kita satu perasaan yang amat-amat hebat, yaitu tentang kasih dan sayang. Dan juga dalam Ramadan juga Allah SWT akan mempertemukan kita dengan memperdalamkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui aqimus shalah, melalui menunaikan salat. Dan juga wasta'inu bis sabri was salah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amal-amal kebajikan seperti sedekah. Dan juga pada masa yang sama juga kita akan boleh merenung sejauh mana sudah kita punya iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada, saya akan kongsikan juga ada 10 kebaikan dalam berpuasa ini. Kebaikan yang kita akan kecapi dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah pada puasa Ramadan ini adalah salah satu bentuk ibadat.
yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, itu yang pertama, ketaatan, menunjukkan ketaatan, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah yang saya bacakan tadi itu, Allah suruh kita berpuasa, umat Islam berpuasa. Yang kedua, peningkatan kesabaran. Dalam berpuasa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian, ujian sama ada di luar dalam diri kita sendiri ataupun daripada luar-luar ini. Antara ujian-ujian yang dihadapi oleh umat Islam adalah lapar, menahan diri daripada makan dan minum sepanjang hari. Tuan-tuan, puan, rakan-rakan semua yang berada di luar sana itu, dia akan memperkuatkan lagi daya sabar kita. Kita melihat orang lain yang tidak berpuasa ini makan, minum dan sebagainya. Namun karena ini soin, sungguhnya aku tengah berpuasa, dia akan meningkatkan kita punya kesabaran dan juga daya tahan kita. Yang ketiga, tentang kesadaran kepada masyarakat miskin, ya, yaitu puasa juga mengajar kita tentang rasa empati, empati kita terhadap keperluan orang-orang yang kurang bernasib baik. Dan hari-hari sebelum berpuasa, kita cukup makan dan sarapan tengah hari dan bukan petang. Bukan itu saja, ada lagi makan malam, minum malam lagi. Tapi orang-orang yang miskin, kais pagi makan pagi, kais petang makan malam. Ya Allah. Dan pada bulan Ramadan itulah kita akan merasakan bahwa oh, begini pula perasaan orang-orang yang miskin ini, yaitu kurang bernasib baik. Dan dengan itu kita akan meningkatkan lagi kita punya rasa peduli tentang sosial. Yang keempat, tentang pembersihan jiwa dan badan. Dalam puasa juga membantu kita meningkatkan jiwa kita, seperti perbuatan-perbuatan yang negatif, yang sebenarnya dilakukan seperti berbohong. Bila Ramadan, jadi dalam Ramadan kita mendidik diri kita ini supaya kita berada di tempat yang ini pun kita boleh beribadah kepada Allah SWT, ya, dan bergaduh, mengajarkan kita bagaimana mengendalikan diri kita yang lebih baik. Dan insyaAllah Ramadan ini tahun yang lebih baik kita. Yang keenam, tentang peningkatan kualiti salat, ibadah salat, ya. Puasa dan rompuan meningkatkan kualiti ibadah salat kita. Sebab kita tidak makan, bila tidak makan kita banyak masa untuk menunaikan ibadah salat. Salat, dan di dalam salat itu kita boleh baca perlahan-lahan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau kita salat, kalau kita belajar ilmu tentang salat, tentang ilmu Al-Fatihah ini, ilmu Al-Fatihah dan bacaan Al-Fatihah. Hak Al-Fatihah di dalam salat kita boleh baca tiga jenis bacaan. Satu persatu, atau dibaca tiga kali, atau dibaca satu dikali nafas, ataupun baca sekali nafas. Tapi hak yang kita kena baca, kita kena belajar adalah hak baca satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu persatu masa solat lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah. Dalam hak Al-Fatihah dalam solat tu, satu persatu dibaca. Itu puasa juga meningkatkan ibadah kita dalam solat, kan? Dan juga meningkatkan kesedaran kita, dan juga kita akan merasa khusyuk. Ya, macam mana kita nak sadar dalam solat ini? Bagaimana kita boleh meningkatkan kualiti solat kita dan meningkatkan kesedaran kita? Yaitu, sahur, setelah subuh. Qabla subuh, sebelum subuh kita akan solat tahajud, hajat dan sebagainya lah. Taubat dan sebagainya. Kan? Betul kan? Kemudian dia akan, lepas itu kita solat qabliyah. Subuh. Lepas tu subuh berjamaah pula, masya Allah. Mulai salat zuhur, ada duha pula, qabliyah pula zuhur, masya Allah. Masya Allah, kita boleh memperbaiki. Insya Allah, ada tarawih pula, sunat tarawih, salat sunat tarawih, dan Rasulullah sunat witir, dan macam-macam lagi, kan? Itu akan boleh menambahkan kita punya kesadaran. Dan untuk kita melihat juga tentang bagaimana hendak khusyuk dalam solat ialah, bukannya mudah untuk mendapat khusyuk ni. Khusyuk ni susah. Khusyuk ini dengan perempuan, rakan-rakan yang berada di luar situ. Untuk mendapat khusyuk ini, kita kena ada tiga perkara. Kalau kita nak solat, melakukan ibadah, solat khususnya, kita kena ada rasa
khufiyah, khufiyah, takut kepada Allah SWT. Untuk khusyuk lah, kita solat ini tak takut dengan Allah SWT. Yang kedua, kita rasa cinta kepada Allah SWT, al-hub. Yang keempat adalah tadarru'. Tadarru' ini kita rasa macam mengharapkan sesuatu. Kita solat kena mengharapkan sesuatu, insyaAllah kita akan khusyuk. Masya Allah. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan spiritual. Spiritual ini semangat dalam dirilah. Jadi dalam puasa ini, Ramadan memberikan kita peluang untuk mendalami sebenarnya hubungan spiritual kita dengan Allah SWT melalui amalan-amalan dan dalam keagamaan, seperti berzikir, zikir kepada Allah SWT. Karena zikir, kalau zikir hati ini, insya Allah, dia akan terus berhubungan Allah SWT. Kita kena tahu bahawa roh ini, Allah berikan roh, tiupkan roh kepada Nabi Adam. Maka sepenuhnya manusia ini Allah tiupkan roh. Roh ini di langit. Makanan roh adalah Quran, zikir kepada Allah SWT. Zikirlah, zikir paling mudah. Tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, paling mudah. Dan zikir, banyaklah zikir-zikir, ulang-ulang, dia supaya jadi wirid, aurat. Dan yang ke-8 lah pelajaran dalam Ramadan, juga kita akan belajar tentang merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Puasa mengajar kita untuk bersyukur di atas nikmat makanan, minuman yang sering kali yang kita ambil mudah. Namun ingat, banyak pula makanan pada bulan Ramadan, ada bazar Ramadan lagi, dan sebulan pula bazar Ramadan. Yang ke-9 adalah kebaikan dalam berpuasa inilah. Puasa juga menguatkan hubungan sosial kita. Kita akan berkumpul bersama-sama dengan keluarga, berkumpul dengan sahabat sama-sama berbuka puasa. Ini akan meningkatkan, akan memperkuatkan, mempereratkan lagi lah kita punya hubungan silaturahim sosial kita, insyaAllah. Dan ingat, kita ketika kemana kita hendak berbuka puasa, maka berdoa 10 minit belum berbuka, berdoa. Sesungguhnya ada dua kemanisan orang-orang yang berpuasa ini. Kemanisan yang pertama, bila mereka berbuka puasa, dan ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, baca berdoa lah, berdoa, waktu puasa ni manis. Yang kedua, kemanisannya adalah berdiri bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berpuasa ini, mana orang tahu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beritahu lah, puasa ini saya yang bagi kamu. Malaikat dia boleh kira, macam mana, ya Allah, macam mana bagi puasa, bagi pahala puasa? Macam mana bagi pahala puasa ini? Allah terus Allah beritahu kepada malaikat, aku yang bagi pahala. Masya Allah. Yang ke-10 adalah memahami tentang kesukaran orang lain. Kita akan fahamlah dalam bulan puasa ini. Banyak pengalaman dalam puasa. Bila kita umur sebab setiap tahun, dari kecil sampai tua lah. Apa yang tua, apalagi umur 70, 80, 90 tahun, dia akan tahu tentang apakah pengalamannya dalam berpuasa. Dalam pengalamannya berpuasa ini, dia akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang cabaran yang dihadapi oleh orang yang kurang bernasib baik. Dan apa yang berlaku dengan saudara-saudara kita yang berada di Gaza sekarang, apa yang terjadi pada bulan puasa pula. Mereka sebelum ini berpuasa sudah, sebelum Ramadan pun sudah berpuasa, 4 bulan sudah berlaku peperangan dan tanpa ada makanan. Puasa tanpa ada makanan, Masya Allah. Semoga Allah SWT dalam Ramadan ini menambahkan kita punya keimanan kepada Allah SWT. Dan juga yang 10 yang saya cakap tadi itu, insyaAllah kita akan hadapi semua, insyaAllah. Itu saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah jumpa lagi.